Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Kakak Semia 90. Ya, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyetel atau mengatasi akun privasi di YouTube, Facebook ya, agar tidak terdeteksi. Karena semakin bahaya marak-marak pencurian data ataupun segala sebagainya ya. Selain pencurian data juga bahaya untuk aktivitas kita punya internet banking ataupun SMS banking. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, terima kasih. Oke, langsung aja kita langsung buka di aplikasi Facebook dulu ya. Nah, langsung buka ke Facebook. Nah, di sini kita ada garis tiga sebelah kanan, pojok kanan. Kita klik, lalu kita ke menu pengaturan privasi nih, paling ke pengaturan privasi ya. Kita klik aja, klik. Nah, nanti di sini kita langsung ke temukan atau pintasan privasi ya, pengaturan privasi atau pintasan privasi. Kita klik aja. Nah, klik. Oke, tunggu. Di sini kita cari paling bawah ya. Paling bawah ini ada lihat atau hapus aktivitas di luar Facebook Anda. Nah, jadi kita klik yang sebelah sini ya, yang lihat atau hapus aktivitas di luar Facebook Anda nih, agar tidak terbaca oleh sistem atau Facebook tidak akan meretas akun atau akun kita ya. Nah, kita langsung aja langsung. Nah, sini aktivitas Anda di luar Facebook. Nah, kita langsung pilih hapus riwayat, klik hapus riwayat. Nah, nanti kita ada hapus riwayat ini ya. Nah, di sini setelah ada muncul begini, langsung aja hapus riwayat. Nah, oke, tunggu. Nah, setelah aktivitas sudah dihapus, oke, berarti sudah tidak ada ya. Nah, kita langsung klik lagi titik tiga sebelah kanan, klik. Nah, di sini kita pilih kelola aktivitas mendatang. Nah, klik aja, tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini kita akan lanjut lagi ke kelola aktivitas mendatang. Jadi kita langsung klik aja, klik. Oke. Nah, di sini kita harus menonaktifkan ya aktivitas mendatang di luar Facebook. Nah, jadi kita langsung matiin aja nih. Nah, matiin sudah. Nah, kita langsung pilih nonaktifkan. Oke. Klik aja nonaktifkan. Nah, sekarang sudah nonaktif ya, data-data kita insya Allah aman, tidak akan bisa dicuri oleh peretas atau hacker lah, apapun lainnya nih, selain di luar Facebook. Nah, oke, demikian tutorial bagaimana cara mengelola atau kelola aktivitas Anda di luar Facebook ya. Bagi teman-teman yang belum coba, silakan mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan dukung channel ini terus. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.